Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Desa Tinjingo, Kecamatan Bangun Tengah, Kebun Laut. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kebun Laut datang untuk monitoring di Desa Tinjingo terkait percepatan penurunan kestunting Kabupaten Laut. Baik, Pak Kepala Desa mungkin bisa memberikan informasi atau laporan terkait evaluasi kinerja di tahun 2022. Beliau akan dievaluasi. Apa yang bisa Bapak laporkan terkait pelaksanaan dievaluasi? Ya, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Badan Sekolah sebagai Kepala Desa Tinjingo, Kecamatan Bangi Tengah, Kabupaten Bangi Laut. Terima kasih dengan kedatangannya untuk meminta keterangan atau melaporkan angka stunting yang ada di Desa Tinjingo. Tentu saja saya sebagai kepala desa melaporkan, yakni selalu memberikan evaluasi kepada masyarakat Desa Tinjingo bersama kader-kader saya yang setiap tahun, setiap bulan berjalan. Berarti setiap bulan pelaksanaan bersama kader, iya, masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, kemudian ada kegiatan lain seperti bantuan ke posyandu berupa bahan tambahan atau lain-lain, bisa diberikan kejelasan tambah. Iya, saya tentu saja bukan hanya evaluasi kepada masyarakat, tetapi memberikan anggaran tahun 2022, anggaran yang saya lanjutkan ke posyandu untuk penanganan stunting itu 70 juta. Terus yang saya berikan setiap bulan makanan tambahan, setiap bulan itu berganti-ganti makanan tambahannya. Berupa susu dan diiringi susu yang tidak pernah ketinggalan, susu yang terutama bagi ibu-ibu hamil dan bayi-bayi yang diberikan susu sesuai dengan kebutuhan. Dan apakah ada tambahan alat kesehatan untuk pasien juga di tahun 2022? Ya, tentu saja itu ada. Bagaimana kita mencegah penurunan stunting?